Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita memulai untuk novena hari ke-7 dan marilah kita menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk mempersiapkan diri dalam novena ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, memeriksa hati kita apa yang telah kita lakukan selama ini supaya kita layak untuk doa novena ini. Kita hening sebentar. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Santo Yusuf, mempelai suci dari perawan Maria, dengan rasa percaya yang teguh bahwa Engkau memperhatikan segala kebutuhan gereja putramu, kami datang dan memohon melalui novena ini agar Engkau memohonkan kepada Tuhan supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang setia sepertimu, dan agar kami pun mendapatkan berkat-berkat yang kami butuhkan untuk hidup lebih baik dalam keluarga dan komunitas kami. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 1 ayat 23 sampai 24. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketaatan Santo Yusuf adalah model bagi kita semua yang ingin mengikuti Tuhan. Selain Fiat Maria, dari keputusan dan tindakan Santo Yusuf, kita dapat melihat jelas Fiatnya. Ketaatan yang dimiliki keduanya memiliki ciri khas, langsung, segera, dan dilaksanakan dengan penuh cinta. Cara Santo Yusuf menanggapi Allah menjadi cakrawala bagi kita orang Kristen, terlebih dari status dan panggilan kita. Keterbukaan terhadap rencana ilahi menjadikan kehendak Allah menjadi kerinduannya. Ketaatan pada iman dan menyatakan iman itu dalam tuntutan sehari-hari. Kita dapat melihat bahwa Yusuf manusia biasa, seperti kita, mampu melakukan semuanya itu karena dia bersedia bekerja sama dengan rahmat Allah. Memanglah tidak mudah. Saya pun juga mengalami seperti itu dan tidak akan pernah mudah. Karena ia
doa ini, marilah kita mohon hati yang tulus, yang sadar akan kekecilan, namun percaya akan kebesaran rahmat yang bekerja dalam diri kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa bersama. Santo Yusuf dari Nazaret, penjaga Yesus yang setia, Engkau mengajarkan kami untuk percaya dan bergantung penuh pada rahmat Allah dengan memberi teladanmu sendiri dalam memenuhi kehendak ilahi. Kami mohon, jadilah perantara kami di hadapan Allah dan perolehlah bagi kami rahmat berlimpah untuk dapat menanggapi panggilan hidup kami dengan kesetiaan yang penuh. Kami juga mohon, bagi setiap kebutuhan kami saat ini, bagi semua orang yang menderita akibat pandemi COVID yang berkepanjangan ini. Amin. Santo Yusuf yang diangkat menjadi kepala keluarga kudus,
Jadikanlah kami anggota keluarga kudusmu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.